berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Saya bilang orang buta itu setiap jalan harus di, dia bisa pakai tongkat. Kan ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta, bisa kok sendiri. Bisa kan kita udah jalur, disabilitas. Ya kalau di rumah kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak, Agus cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Tapi kan bang sampai di komentar Din Sumargo sama Yolo Yuno vlog gitu dengan pertanyaan itu. Hah? Dengan video viral itu kan Din Sumargo seolah mempertanyakan dengan caption ngelok keadaan Agus gitu bang sebenarnya. Aduh. Emang orang kalau udah ribut sama Farhat ada-ada aja dikasih semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaiannya lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak prok di saat terhadap tembok. Ya kan gitu Gus. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang berdiri kaca. Dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita ya pasti lah. Kok nggak tahu? Ya hafal. Udah hafal. Ya hafal. Di dalam di ruangan itu tidak ada kursi, kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dan dua kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul Agus? Betul.